Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemerintah Kabupaten Bekasi senantiasa melakukan berbagai inovasi dan gagasan yang bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan dengan langkah yang strategis, cepat, tepat, terpadu, dan terarah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melahirkan inovasi Peka Lahiria, yaitu sebuah inovasi pelayanan kartu keluarga, akta kelahiran, dan KIA atau Kartu Identitas Anak secara 3-in-1 sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan juga sebagai wujud tertib administrasi kependudukan. Tertib administrasi kependudukan akan memudahkan kepengurusan administrasi lainnya, misalkan jaminan kesehatan, pendaftaran sekolah, urusan perbankan, waris, dan lain sebagainya. Dengan Peka Lahiria, ayah ibu senang dan adik pun senang. Kelahiran merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan untuk dicatatkan data kependudukannya, diberikan nomor induk kependudukan atau NIK, identitas pribadi, dan diterbitkan dokumen kependudukannya. Oleh karena itu, ketika seorang anak lahir, perlu dilakukan pemutakhiran kartu keluarga, dibuatkan akta kelahiran, dan diberikan kartu identitas anak. Namun, penerbitan tiga dokumen tersebut melalui tiga tahapan yang berbeda karena berada pada bidang masing-masing. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang terlalu berminat untuk mengurus dokumen kependudukan. Padahal, hal tersebut merupakan pemenuhan hak anak dan akan sangat diperlukan untuk kepengurusan administrasi lainnya seperti pendaftaran sekolah, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Inovasi Peka Lahiria mengkolaborasikan tiga bidang untuk melayani satu permohonan. Sehingga, cukup dengan satu permohonan, masyarakat sudah mendapatkan tiga dokumen kependudukan sekaligus. Selain itu, inovasi ini juga menyingkat waktu pelayanan, karena pemohon tidak perlu tiga kali mendatangi loket. Inovasi Peka Lahiria dimulai pada tahun 2019 dan dilakukan uji coba selama 2 tahun. Awalnya, kerjasama dilakukan dengan RSUD Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2022, sudah dilakukan kerjasama dengan 21 rumah sakit dan klinik bersalin. Dalam pengembangannya, selain dengan rumah sakit dan klinik bersalin, Inovasi Peka Lahiria juga bekerjasama dengan 35 PAUD, TK, dan yang sederajat di Kabupaten Bekasi. Untuk memudahkan komunikasi dengan instansi yang telah bekerjasama, digunakan Google Form dan WhatsApp. Sehingga, instansi tersebut tidak perlu datang ke loket untuk melakukan permohonan. Cukup dari tempatnya masing-masing. Ketika permohonan sudah selesai diproses, baru kemudian petugas dari instansi tersebut datang untuk mengambil dokumen kependudukan atau dapat juga memanfaatkan layanan dari PT Pos Indonesia dalam proses pengantaran dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dishdukcapil yang sudah bekerja sama menggunakan layanan pos untuk pengiriman EKTP dan KIA kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Selama 3 tahun kita menjalin kerjasama, alhamdulillah berjalan lancar. Kami harap kedepannya kita bisa bekerjasama lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Peka Lahiria memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dalam proses pelayanan 3 dokumen kependudukan sebagai pemenuhan hak anak dan untuk kepengurusan administrasi lainnya. Bagi rumah sakit atau klinik bersalin, Inovasi Peka Lahiria memberikan nilai tambah bagi pelayanan rumah sakit, klinik maupun PAUD secara keseluruhan. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inovasi Peka Lahiria memotivasi munculnya inovasi-inovasi lain yang mengkolaborasikan pelayanan pada berbagai bidang. Inovasi Peka Lahiria berkontribusi dalam pencapaian target kinerja. Pada tahun 2018, persentase kepemilikan KIA yaitu 18%, dan pada awal tahun 2023 telah mencapai 37%.
Begitu juga dengan capaian kepemilikan akte kelahiran di awal tahun 2023 sudah mencapai 93%. Harapannya, inovasi peka lahiria juga memacu munculnya inovasi-inovasi baru yang juga mengkolaborasikan pelayanan dari bidang berbeda. Misalnya, pelayanan akte perkawinan sekaligus kartu keluarga dan KTP baru. Segenap inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan bentuk komitmen dan aksi nyata untuk memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan mudah diakses oleh warga. Sejalan dengan tagline yang terus digaungkan yakni SIMPRO. Terima kasih karena sudah memberikan pelayanan yang sangat baik. Terima kasih, sukses selalu. Kami berharap segala upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melakukan berbagai inovasi ini dapat bermanfaat demi keberlangsungan dan kemajuan daerah untuk menjadikan Kabupaten Bekasi makin berani, mantapkan kinerja dalam bekerja dan melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.